TNI Angkatan Darat menggelar bakti sosial di Tegal Arum Baturaja Timur dihadiri langsung dan Kodiklat TNI AD Letjen TNI Ignatius Yogo Triyono dengan memberikan bingkisan berupa makanan sehat dan susu bagi sekitar 500 masyarakat sekitar. Guna mencegah stunting dan gizi buruk, ratusan masyarakat Tegal Arum Baturaja Timur Ogan Kompring Ulu mendapatkan bantuan makanan sehat dan susu oleh TNI Angkatan Darat. Bantuan tersebut diserahkan dan Kodiklat TNI AD Letjen TNI Ignatius Yogo Triyono yang juga turut dihadiri pejabat Bupati Oku Teddy Meliansyah. Letjen TNI Ignatius Yogo Triyono mengungkapkan, bakti sosial ini diadakan dalam rangkaian Garuda Shield. Sekaligus merupakan mandat kasat jika TNI akan selalu hadir di tengah masyarakat, baik suka maupun duka. Ada 500 paket makanan sehat dan susu telah dibagikan pihaknya. Selain itu, ada pengobatan massal dan pelayanan cegah stunting. Bakti sosialnya berupa pemberian paket sembako, susu kepada masyarakat sekitar, dan juga kita melaksanakan pengobatan massal dan cegah stunting. Jadi itu kegiatannya, ini dalam rangka menindaklanjuti perintah harian kasat di mana kami TNI AD hadir menjadi solusi bagi permasalahan di masyarakat. Baksos dihadiri ribuan masyarakat. Untuk masyarakat Oku yang ingin melihat latihan TNI AD dipersilakan dengan mematuhi keamanan. Pasalnya pada tahun ini ada 13 negara yang ikut dalam latihan di Baturaja. Dari Ogan Kompring Ulu, Widodi Agustino, iNews, melaporkan.